Ibu tenang ya, duduk. Tenang. Aduh, gimana, Mbak? Duduk di situ. Ya. Duduk di situ. Siap-siap ikuti saya. Ya udah, Mbak. Apa aja deh gimana? Saya ikuti, yang penting anak saya selamat ini, Mbak. Sekarang Ibu tarik napas yang kuat. Ayo Bu, sebentar lagi Bu. Laper kok nggak ada lauk ya, mau makan. Ini ibu hamil seharusnya makan yang bergizi nih, cuman makan nasi putih. Di rumah nggak ada lauk. Ini ada terong, terong bundar. Masa ibu makannya lalapan terong? Tapi nggak apa-apa deh, daripada ibu makan nasi putih. Enak, makan nasi putih aja. Cari sayur apa ya? Ini nih, kalau tinggal di desa, tukang sayur udah 2 hari nggak lewat-lewat. Kali karena hujan ya, jalannya becek, jadi nggak ada sayur masuk ke sini. Wah, kayaknya ibu udah lama banget nggak makan sayur nangka ya. Itu nangka ibu kayaknya udah pada besar-besar. Enak nih kalau di sayur. Soalnya ibu udah lama banget nggak makan sayur nangka. Wah, kalau gitu makannya nanti aja deh. Ibu mau ambil nangka dulu, dibuat santan sayur nangka. Wih, kayaknya enak tuh. Taruh sini dulu aja deh. Bisa nggak ya? Weh, tapi kok ini tinggi banget ya? Gimana cara ibu manjatnya ya? Ini udah besar lagi. Wah, ada gerobak. Banyak kempet lagi. Nggak apa-apa untuk naik gerobak. Naik sini ya kayaknya ya. Gimana ini? Aduh, malah kok goyang-goyang ini. Aduh, tinggi banget ini. Gimana ya? Aduh, gimana sih? Aduh, perjuangan nih, pengen sayur nangka. Aduh, kok jauh banget ini? Ini, aduh, pegangan ini, Cak. Aduh. Kok susah bener sih ambilnya? Aduh, sekali lagi deh. A few moments later. Panas. Alhamdulillah udah mateng. Ibu mau makan dulu ini sayur nangka hasil manjat pohon. Sedap banget. Wah, ibu mau makan dulu. Akhirnya keturutan, jadinya ibu enggak makan nasi putih. Bismillahirrahmanirrahim. Enak banget, Nak. Laper banget ibu, Nak. Kenyang. Aduh, tambah besar ini perut. Aduh, kok senep ya perut ibu ya? Jadi begah nih kayaknya. Aduh, gimana ini ya?
ambil minum dulu deh ke belakang. Haus nih. Ambil minum dulu ke belakang. Aduh. Kok mulus ya? Aduh, sakit betul di perut Ibu. Aduh, apa jangan-jangan Ibu mau melahirkan ya? Aduh. Ya udah deh. Ibu mau ke rumah Mbak Dukun dulu. Aduh, mau periksa kandungan Ibu. Periksa dulu deh. Semoga Mbak Dukunnya ada di rumah. Ini kok udah turun banget rasanya perut Ibu. Aduh. Mana masih jauh lagi rumahnya. Panas banget hari ini. Mana enggak ada pasien lagi. Gimana ya saya dapat uang? Mana yang Mbak Dukunnya ya? Duh, kayaknya enggak kuat lagi nih. Aduh, itu ada mbak-mbak lagi ngapain ya? Kayaknya itu Mbak Dukun deh. Aduh, enggak kuat lagi nih. Aduh, mbak, aduh. Ngapain ini? Aduh, mbak. Ngapain? Ini perut saya sakit, mbak. Oh, udah, kita ke pinggir aja. Aduh, bantuin, mbak. Ayo. Sini. Aduh. Ibu kenapa kok bisa jatuh? Ini mbak, tadi tuh saya habis makan sayur nangka. Soalnya nggak ada sayur di rumah mbak. Iya. Habis itu kok perut saya mules ya mbak. Ini kok kayaknya sakit banget ini pinggang saya sampai sini loh mbak. Harusnya ibu hamil nggak boleh makan nangka. Waduh. Gitu ya mbak ya. Iya. Gimana ini jadinya mbak? Gimana ini mbak, sakit melahirkan bener? Ini sudah ini wah hampir melahirkan ini ya. Aduh, jadi gimana ini mbak, mana nggak ada persiapan lagi nih mbak. Ibu tenang ya, duduk. Tenang. Aduh, gimana mbak, sini ya mbak. Situ ya. Duduk di situ, siap ikuti saya. Ya udah mbak, apa jadi gimana, saya ikuti, yang penting anak saya selamat. Ini mbak. Sekarang ibu tarik napas yang kuat. Ayo bu, sebentar lagi bu. Ayo bu, terus bu, sebentar lagi bu. Nah ini anaknya nih. Kucing. Aduh, amin. Jauh sih ya Allah. Anak saya kak kucing mbak, tapi cepung bayi. Kucing. Aduh, makasih ya mbak ya, udah tolong saya lahiran ya cik ya. Sama.